Assalamualaikum, Cangcing, Nyababe, Ece, Emas, Empo, Akang, Uni, udah siapa aja ya yang nemuin video ini? Videonya si Amel tonton sampai udahan. Sekarang kita mau belajar masak. Masak apa? No, ada ayam, ada tepung, ada air, sama bawang putih, ntar ada lada, sama kaldu bebek, kaldu onta, pokoknya komplit ntar. Masak beginian doang jadinya enak banget, makanya tonton sampai udahan. Sekarang kita mau masak ayam yang enak banget yang ala-ala resto, tapi nya di rumah juga kita bisa masak tanpa bahan tambahan yang macem-macem. Udah enak banget, cukup ini doang. No, ini ayamnya kita ungkep, kita marinasi pakai bawang putih sama lada biji. Terus jangan lupa dah tuh masukin dah tuh kaldu bebek, kaldu soang kalau ada mah, kaldu ayam, kaldu apa aja pokoknya kalian ada di rumah ya, masukin dah tuh biar rasanya sedep gurih. Kita aduk-aduk, kita inepin 2 hari 2 malam. Ini mau nanggap dangdut apa mau masak, Mel? Ya pokoknya kalau di situ masak sambil canda ya guys, jangan terlalu serius. Pokoknya ditanggepinnya, pokoknya sambil santai tapi masakannya tetap enak, juara. Nah, ini udah kita aduk-aduk. Ini mangkoknya kurang gede, Mel. Kurang gede apa kurang kecil dah? Maklum guys, ini soalnya diburu-buru jadinya apa aja di depan mata langsung satet-satet jadi dah pokoknya. Kalau mau buru-buru dimasak cukup 15 menitan aja kita diemin, lanjut kita kasih bahan selanjutnya. Ini aku pakai tepung terigu sama tepung ayam jadi. Tepung ayam jadinya dikit banget, dikasih garam, lada, sama kaldu bebek. Cuma karena kaldu bebeknya maaf gak ke-shoot ya, soalnya aku tadi ngejar-ngejar bebeknya, bebeknya ya, pokoknya kalian mau guys yang lebih lengkap lagi resepnya tinggal intip di kolom deskripsi. Oke ya, oke ngerti kan, paham? Iya paham. Sekarang kita lanjut, kita aduk-aduk dah tuh tepung keringnya. Ini tepung keringnya aku kira-kira aja ya, jangan sampai kesisa banyak tuh di dapur tuh, banyak sisa-sisaan bumbu itu ribet nanti ah. Kalau mau bikin bakwan gak apa-apa, tinggal tuang kan. Kalau kita lagi gak bikin bakwan, lagi begini doang kan ada sisaan, ribet banget di dapur banyak apa dah tuh pojok-pojokan. Kita aduk-aduk udah rata, udah apa namanya, udah cukup ya, udah bumbu-bumbunya tuh rata semua keaduk. Kita masukin dah tuh tadi potongan ayam yang udah dimarinasi. Nah ini kita potong 2 ini sayapnya ya. Ini yang 1 kilo isinya 9 apa 10, jadi termasuk gede. Kalau buat aku gak terlalu suka kalau beli ayam yang gede-gede gitu, yang kiloan kan gede-gede ya, apalagi pahanya itu, paha ipin ipinnya. Oh gedenya segede doser dah. Ini seneng banget nih anak-anak bocil-bocil kalau digorengin ayam tepung kayak gini ya. Jadi cukup masak di rumah lebih hemat juga, apalagi mama tuh kan pikirannya udah banyak deh ya, panjang dah tuh ya, lebih hemat, lebihnya pokoknya enak juga, nggak jauh beda rasanya. Nah ini kita cemplungin ke air, airnya juga nggak dikasih apa-apa guys, cuma air galon doang, air sumur, air mata air pokoknya gitu doang. Cemplungin lagi ke tepung kering. Kalau kalian mau ayam itu lebih keriting lagi, lebih tebel kulitnya, kalian tinggal tambahin 2 sampai 3 kali lagi cemplungin ke air ya. Nah, ya kayak gitu deh, ke air, nanti ke tepung kering, ke air lagi kayak gitu 3 kali. Itu bakal lebih keriting dan lebih tebel lagi kulitnya. Kalau aku cukup sekali aja karena udah dibaraburu-baraburu. Nah udah pada lapar, nyelapar. Sabar ya guys, yang lapar tunggu. Kita kasih tepung keringnya itu sambil diteken-teken, sambil dicubit-cubit dikit biar nanti tampilan ayamnya itu lebih kelihatan keriting. Terus sampai sela-sela semua kulit-kulit itu jangan sampai ketinggalan dikasih bumbu kering ya, dimasuk-masukin, disempil-sempilin. Nah sekarang kita masukin ayamnya ke minyak panas. Ini minyaknya agak kuning soalnya tadi sebelum goreng ayam aku goreng tahu kuning ya guys, jadi minyaknya efeknya tuh warnanya agak kuning, nggak apa-apa, tetap enak rasanya. Terus nanti goreng ayam itu jangan sering dibolak-balik, apalagi ayam goreng tepung gini, kasihan ayamnya puyeng iya, keder iya, nanti ya pastinya nanti dia tampilannya tuh kurang bagus kalau sering dibolak-balik ya. Cukup sekali 2 kali aja baliknya, jangan keseringan. Pokoknya masak seru, belajar masak, masak seru sambil canda tuh cuma di sini di Amel Effendi Channel ya guys. Pokoknya di sini mah gak boleh baper yang sedih. Ayo nonton video si Amel pasti langsung dah. Langsung apa Mel? Langsung sedih lagi ya enggak lah, langsung happy. Pokoknya kalian biar selalu dalam keadaan sehat ya, lancar segala urusannya, tetap semangat. Nah ini kita balik ayamnya. Udah mulai, nah ini gede banget pahanya, udah aja paha itu kenyang banget dimakan pahan di atas. Siapa nih dah tuh. Nah ini kita balik, ini kayaknya aku 2 kali balik nih ya ayamnya. Terus pakai apinya, api yang sedang cenderung kecil ya, biar matangnya tuh rata dari dalam sampai luar, daging ayamnya tuh matangnya rata, matang semua gitu maksudnya.
bentar lagi ini kita angkat. Kalau kalian lebih suka lebih crispy lagi nggak apa-apa, tinggal kira-kira aja warnanya lebih apa, lebih brown lagi, lebih coklat lagi, dan itu lebih crispy. Ini aku goreng ayam kayak gini tuh gurihnya tuh goreng garingnya ribet banget, garingnya tuh awet sampai sore guys, seharian ini sampai sore, apalagi kalau ayamnya nggak dimakan dah tuh dipajang aja, dipajang dah tuh awet semuanya. Dia cakep banget kan tampilannya, warnanya udah cakep, terus minyaknya juga, minyak panasnya tuh udah buihnya udah mulai berkurang, dia udah mulai tenang, berarti ayamnya udah bener-bener mateng. Sekarang kita waktunya mau angkat, mana tuh apa serogan, mana serogan, kita udah angkat ya. Ini aku cukup segini krispinya, garingnya, warnanya sekarang waktunya kita angkat. Makasih ya yang udah nonton, apalagi nontonnya sampai kelar, sampai udah tegap keder dan tuh dijamin udah nonton, udah like, udah komen, udah subscribe, makasih semuanya. Pokoknya kalian tetap semangat, sehat selalu, tambah sukses, amin amin ya robbal alamin, siapapun di sana ya, teman-temanku, sahabatku semuanya. Sekarang waktunya kita angkat. Nah ini dia, kita angkat di serogan. Mohon maaf ya guys kalau ada kata-kata yang kurang pas, kurang berkenan, mohon maaf. Ini pokoknya belajar apa, kontennya tuh konten belajar masak sambil canda. Nah ini dia hasilnya, ayam goreng Kentucky ala Amel Effendi Channel. Pokoknya kalian kalau coba resepnya si Amel pasti dijamin bakal ketagihan, bakal kebawa mimpi, nggak bakal kecewa, apalagi guling-gulingan guys. Makasih ya, sampai jumpa lagi di video masak selanjutnya. Jangan bosen-bosen ya nonton video ini, pokoknya nontonnya sampai kelar biar tetap cakep, biar tetap ganteng, biar kagak keder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.